Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan channel aku Anggra Diantara, teman-teman ya. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya aku bisa reading siang ya. Tapi ini sebenarnya reading sore, minggu sore ini. Dan kali ini aku pakai Matic ya. Ini Matic, depan Matic dan belakang itu Bang Putra juga Matic. Ini pasukan Matic ini bertiga kita gas nyoret, nyoret yang kesoreannya ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa buat video sore hari ataupun siang hari ya, nggak malam main, nampaknya cuma lampu aja biasanya. Jadi ya kita gantian pakai si merah ya, pakai Matic kayak gitu supaya adil. Anginnya teman-teman kenceng banget ini, ngeleang-leang. Dan kalau teman-teman area Ponorogo pastinya tahu untuk jalan ini ya, nggak asing lah, jalannya ini bagus banget sekarang, yaitu Kecamatan Sawo ya, kayak gini lihat. Sore. Mantap. Samping-samping jalan wong dodolan melon ya, ini panen melon. Ini 5 ribuan. Eh ya melon ya, bunder-bunder. Tapi nggak terlalu besar ya. Sepanjang jalan ini kalau pas panen mesti melon semua, teman-teman ya, pinggir jalan. Tuh lagi melon. Itu. Gas. Jadi ini nyoretnya ya, rencananya pengen ke benda yang dari arah timur ya, katanya dari SMKN Sawo kalau nggak salah, katanya sudah dihaluskan lagi jalannya di sana. Ini otw ke sana kita. Ngebut supaya nggak kemalaman, kan berangkatnya jam 4 lebih tadi dari rumah, setengah jam belum sampai ya, berhenti-berhenti sih. Sebenarnya bensinku limit teman-teman ini, moga-moga nggak kehabisan lah. Jalan di sini ini memanjakan banget lah, halus lebar lagi. Ini agenda pengen ke perbatasan Ponorogo Trenggalek ya. Aku selama di Ponorogo belum pernah ke perbatasan Trenggalek Ponorogo kayak apa, makanya penasaran. Yang sering malah cuma ke Pacitan aja, perbatasan Pacitan. Polisi lur, patroli deh sore-sore. Kita belok ke sini. Dan ini yang aku bilang tadi, di sini dulu ancur jalannya, sekarang sudah halus banget karena bendungannya bendo, sudah tahap finishing ya, ini tinggal pembukaan aja. Lihat halus teman-teman. Jan. Dulu benar-benar ancur di sini. Aku bahas si merah ada video sebelumnya itu yang gersangnya Ponorogo ku kalau nggak salah judulnya. Aku lewat sini tuh ancur-ancurnya itu. Koneringan mantap, ban cacing wani miring lur. Wani tok ya. Wih. Mantap boy. Lagi nggak setting mending lur. Rumahku deket dari sini, bendino setting ya. Rah, nyoretnya pun enak, wis suasananya. Dulu sudah pernah jadi kayak gini teman-teman,
Terus jalannya rusak ya, terus ini dibenahi lagi dan sudah jadi seperti ini. Nah, halus pol. Semakin ramai ini jalan sini ya, karena halus terus yang dari arah timur kan benar-benar lebih dekat. Helikopter tak lor sore-sore. Si merah malah dikemai. Kan di samping aku pengen pakai Mio, si merah. Ih, apa itu? Ditabrak ya? Ora. Kukira ditabrak anjingnya tadi. Di samping lagi pakai Mio, si merah kotor banget, teman-teman. Kalau siang wah, untuk hunting-hunting ya, enggak patut, kotor banget. Ini loh. Mantap ya. Wah, sudah kembali seperti semula jalannya. Ini benar-benar jalannya kembali seperti dulu awal-awal ini dibangun ya, jalan ini dibangun. Mantap. Tapi memang belum pernah, belum bisa ya, masih ditutup untuk kebendungan-bendungannya nanti di Palang. Gas gas, wih, ini lurus banget ini. Halusnya bukan main. Rame banget teman-teman, rame pol. Jan, jas sih. Malah rame di sini sekarang. Daripada dulu lebih ramai lagi lah. Helikopter darat tak lur. Nah, kita sudah mendekati perumahan ini, perumahan warga. Hah? Yo, kita coba bablas sampai di portalnya mana nanti. Ini perumahan warga yang digusur ya, ataupun yang dapat ganti rugi yang kena bendungan itu. Sekarang kayak gini. Ya layak ya. Bagus-bagus rumahnya. Kita tetap gas sampai pol, sampai mana ini. Depan beat semua, kita Mio sendiri last doll ya. Nah, ini sudah mulai enggak ada rumah. Pemandangannya lur. Ini juga ada tembusannya sekarang. Coba lewat situ aja ya. Ada tembusannya. Bendungan Bendo. Kan belum boleh kan? Lihat. Kita paling deket dari sini. Later.
Oke teman-teman, kita sampai malam ini. Sampai maghrib ya, habis maghrib lah, habis ajan maghrib. Ya tadi santai-santai dulu. Lihat suasana di sini ternyata mantap sekali. Tapi ya kalau di sini yang kalah dari yang arah Turus itu, yang di sini kalahnya cuma warung, teman-teman. Warungnya kurang banyak, kayak enggak kayak di Turus yang arah ke Bendo, tapi dari Turus, dari sirkuit Turus ya. Di sini masih kekurangan warung, tapi kalau untuk jalan, untuk tempatnya wow, mantap tok lur pokoknya. Bagus ini kalau untuk nyoret-nyoret gitu, teman-teman. Atau enggak pagi memburu kabut ya. Tempatnya bagus banget. Pokoknya next ya aku akan bawa si Merah ya untuk ke sini, tenang aja. Dan kita OTW pulang, nyewante aja. Karena gelap. Dan oke, mungkin videonya sampai sini dulu ya. Tentang kita nyoret ke bendungan Bendo yang dari arah timur ya. Kalau teman-teman yang belum ke sini, yang Ponorogo dan sekitarnya, pokoknya rekomendasi untuk kesini, pokoknya mantap banget tempatnya. Oke, jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, share, komen-komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Jadi saya tentunya sampai sini dulu. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.